Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Minggu 18 September 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Hasil pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023 hari Minggu 18 September 2022. Brentford kalah 0-3 versus Arsenal. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 urutan 1-10. Arsenal memimpin setelah berhasil meraih 18 poin hasil dari 7 pertandingan. Di urutan kedua ada Manchester City yang mengemas 17 poin hasil dari 7 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 urutan 11-20. Tiga tempat di zona degradasi masing-masing dihuni oleh West Ham United di urutan ke-18 dan Nottingham Forest di urutan ke-19 dengan sama-sama mengemas 4 poin hasil dari 6 dan 7 pertandingan. Sedangkan Leicester City terpuruk di dasar klasemen dengan torehan 1 poin hasil dari 7 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Torehan 11 gol menempatkan Erling Haaland di puncak top scorer sementara Liga Inggris musim ini. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Kevin De Bruyne berhasil mencatatkan namanya di urutan pertama, yaitu dengan torehan 6 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Kiper Manchester City asal Brazil, Ederson Moraes menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak, yaitu dengan torehan 4 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.